operasi lingkaran, nah ini lingkaran titik itu apa, saya nggak tahu nama lama benernya ya, saya nyebutnya lingkaran titik aja, pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A lingkaran B ya, sama dengan ini hasilnya nih gitu ya, kalau formatnya ini hasil operasinya adalah ini. Nah misalnya 2 lingkaran dikali dengan 1 lingkaran 3 gitu ya. Nah kita operasiin yang di dalam kurung dulu ya, berarti ini adalah si A nya satunya, B nya itu si 3 ya, berarti B nya itu adalah 3, masukin ke rumus ini ya, kan dia bilang A lingkaran B itu sama dengan ini, berarti B nya 3 dikali dengan A, A nya itu 1 ya, dari sini A nya 1 kemudian ditambah dengan 1 dikurang lagi dengan A ya, dikurang lagi dengan A, A nya 1 seperti itu. Nah ini masih ada tanda kurung buat operasiin dengan lingkaran 2 ini kan, kalau ditambah itu 2, 2 kali 3 6, 6 dikurang dengan 1 dapat 5, jadi 2 lingkaran 5. Nah diulang lagi, ini A ini B ya, sama lagi kan, pakai rumus yang ini nih ya, B nya itu adalah 5, A nya itu adalah 2 ditambah 1 dikurang A, A nya 2 gitu ya, pokoknya rumusnya sama seperti ini. Jadi sama dengan ini 3 kali 5 dapat 15, 15 kurang 2 dapat 13 gitu ya, jawabannya adalah E.